kesukaran kehidupan manusia itu sangat-sangat dapat kita rasakan. Walaupun kita sangat-sangat sukar sekali datang untuk beribadah ke rumah Tuhan, itu tidak bermakna menjadi suatu halangan besar bagi kita untuk tidak dapat melakukan ibadah kita. Apalah suatu persiapan yang seharusnya kita lakukan untuk berhadapan dengan perkara tersebut. Tinggal dalam yang maha tinggi, benang dalam yang maha kuasa. Bukan kata Tuhan pelindunganku, dialah gubuk pertahananku. Dengan situasi genting ini, maka perlu bagi kita sebagai umat Tuhan ini seharusnya mempertahankan atau berjuang mempertahankan iman yang suci murni. Walaupun kita, saya katakan tadi, kita dikekangkan dalam keadaan ini, sampaikan kita ini tidak dapat datang ke rumah Tuhan untuk beribadah. Jadi yang pentingnya di sini adalah kita perlu mempersiapkan iman yang baik. Tuhan Allah, jangan takut sampai